Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ant Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu di Mekah masyarakatnya menyembah empat Tuhan. Wanita tidak ada harkat dan martabatnya. Judi, khamar menjadi kebiasaan. Tidak mengenal mandi junub. Kehidupan bermasyarakat ada yang sebut sistem perbudakan. Lahirlah seorang manusia yang berdakwah tanpa pernah membentuk tim sukses. Tidak pernah didukung dan ditopang oleh beberapa partai. Tidak ada sponsornya. Sendiri berjuang dari awal. Alhamdulillah berhasil membentuk masyarakat Mekah yang tadinya empat Tuhan. Alhamdulillah menjadi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang tadinya perempuan hanya ditakdirkan lahir untuk melahirkan, bahkan diperjualbelikan. Alhamdulillah dengan izin Allah wanita diangkat derajatnya ketika pemimpin ini berkata, wanita adalah tiang negara, hancur wanita, hancur negara. Yang tadinya khamar, judi menjadi kebiasaan mereka. Alhamdulillah judi, khamar tidak ada sama sekali. Tentu menjadi pertanyaan, apa rahasia keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Apa yang menjadi tips sukses Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Lalu kita kaitkan dengan bumi pertiwi Republik Indonesia yang punya beberapa ragam agama di Indonesia dan beberapa budaya di Indonesia, suku bangsa yang ada di Indonesia. Bagaimana pula kita menyikapi perbedaan ini dalam menyerahkan agama Islam? Sidang Jumat yang saya muliakan, belajar dari sejarah Rasulullah berdakwah. Yang pertama, beliau luruskan niat. Apapun ibadah kita, apapun kegiatan yang kita sampaikan, maka pertama yang harus kita perbaiki, luruskan niat. Itulah sebabnya dalam setiap solat lima waktu kita membaca doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas kita, maka segalanya ditujukan lillahi rabbil alamin. Apabila ada seorang da'i, penceramah, mubalik yang niatnya hanya mencari popularitas, yang niatnya hanya mencari duniawi semata, yang niatnya hanya mencari muka sama pemerintah, maka pasti dia akan lelah dan tidak akan ada faedah yang dia akan dapatnya kecuali faedah dunia semata. Seorang mubalik ketika beramar ma'ruf nahi mungkar, mendapati rintangan dan tantangan, kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada mubalik yang merasa capek setelah dibuli, merasa capek ketika dia dihina, lalu dia berhenti berdakwah
sesungguhnya niatnya dalam dakwah ini masih lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma dibuli, bukan cuma dihina, beberapa kali ingin dibunuh, bahkan disiasati, bahkan dihina, bukan secara mental saja, secara fisik. Dan puncak penghinaan orang Mekah pada saat itu adalah diusir dari tanah kelahirannya. Dan siapa yang mengusirnya? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Tapi buka sejarah perjalanan dakwah Nabi. Apakah Nabi pernah stres? Apakah Nabi pernah menyatakan galau? Apakah Nabi pernah mengatakan, berhenti saja di pendakwah? Maka saudaraku, kita adalah semua wakil-wakil Rasulullah di muka bumi ini. Sampaikan dakwah. Dakwah tidak berarti harus di mimbar. Dakwah tidak harus berarti penceramah. Dakwah minimal buat kita, jadikan diri kita sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Kalian mahasiswa, jadikanlah profesimu sebagai mahasiswa utusan dan wakil Rasulullah di muka bumi ini. Kalian seorang pejabat, tunjukkan beginilah orang Islam ketika dia menjadi pejabat. Ketika kalian menjadi pedagang, jadilah dagang, jadilah pedagang yang mendakwakan Islam dengan profesi dakwanya melalui perdagangan. Luruskan niat. Dan orang yang lurus niatnya dalam dakwah, dipenjara, dihina, dimaki, malah dia semakin senang. Sebab apa? Seluruh rintangan, tantangan yang dihadapinya akan membuat dirinya bangga. Karena itu adalah semakin memperbanyak amal dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah sukses karena ditopang oleh 4 sahabat pilihan. Kita mendengar dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Kita kenal beliau-beliau ini manusia mulia. Yang kita kenal kemudian dalam sejarah kepemimpinan Islam disebut khalifah. Ada Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah yang sangat arif dan bijaksana, selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam kearifan. Ada kemudian Umar bin Khattab yang kita kenal, yang Rasulullah sendiri kemudian memberinya gelar Al-Faruq, yang pasti memberikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tunjukkan bahwa salah-salah, benar-benar. Kemudian ada Utsman bin Affan, pengusaha. Waktu itu adalah pengusaha sukses di Madinah. Tapi usahanya, keuntungannya, bisnisnya untuk menopang dakwanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda yang cerdas, brilian. Bahkan sampai penghargaan Rasulullah mengatakan, seluruh sahabatku yang paling cerdas di antara kalian adalah Ali bin Abi Thalib. Apa makna yang bisa kita hadirkan sekarang ini? Artinya, dakwah tidak akan sukses kalau kita tidak bersinergi. Maka saudara-saudaraku, sinergi ini yang kita sebut kemudian dalam sila Pancasila adalah persatuan Indonesia. Mari mengambil bagian-bagian dalam dakwah. Dalam dakwah, di mimbar, ada saudara kita yang khusus memelihara ketajaman ekonomi umat Islam. Ada orang Islam yang mengambil bagian-bagian dakwah mengajarkan siasah, politik. Ada umat Islam, ada da'i yang mengajarkan sistem-sistem pemerintahan. Ada umat Islam yang kita pakai, kita temani untuk menguatkan dakwah, yaitu orang pengusaha. Maka keliru ketika kita berdakwah tidak bersinergi. Sinergi yang saya maksudkan di sini, ulama bersahabat dengan polisi, polisi melindungi ulama, ulama mendoakan tentara, tentara mengayomi ulama, membantu ulama dalam berdakwah. Orang kaya membantu ulama dari materi, memudahkan perjalanan dakwanya. Dan ulama mendoakan para pengusaha agar mereka mengusaha, berbisnis tetap dalam koridor menghalalkan yang halal dan tidak menghalalkan yang batil. Sinergi dalam dakwah. Yang ketiga, kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwanya adalah ditopang dengan akhlakul karimah. Dakwah paling efektif, dakwah paling populer, dakwah yang paling gampang menyentuh bukan dengan lisan tapi menjadi teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita berbicara tentang dagang. Rasulullah adalah pedagang. Dan bagaimana beliau berdakwah dalam dagang? Tidak pernah menipu pembeli. Ketika ditanya, ya Muhammad, berapa harga barangmu ini? Rasulullah bersabda, Khadijah memberiku sekian modalnya. Kau mau beli modal, boleh. Kau mau belikan untung juga saya kepada aku, alhamdulillah. Kalau seluruh umat Islam yang berdagang, yang ada di Indonesia seperti ini,
insya Allah orang-orang akan semakin bersimpati dan akan mudah menerima dakwah-dakwah dalam Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer, bagaimana beliau datang berdakwah di suatu tempat yang kita kenal dengan kisah di Taif. Rasulullah ketika mendapat serangan secara mental dan fisik, datang ke Taif dengan harapan mudah-mudahan di Taif dapat pertolongan dan simpati. Ternyata apa sikap orang-orang Taif pada saat itu? Melempari Muhammad. Siapa yang melempari Muhammad? Bukan orang-orang dewasa. Diteror secara mental. Siapa yang mengusir dan melempari Muhammad pada saat itu? Anak-anak remaja yang tentu dampak psikologisnya lebih berat daripada kita dilempari sesama besar kita. Tapi ini anak-anak remaja yang melempari Nabi. Lalu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang Taif ini. Allah mengutus kepadaku. Allah mengutus saya kepadamu. Berdoa kau Muhammad, aku hancurkan mereka. Kira-kira kalau saya, Das'ad, sudah keterlaluan ini orang. Ada tentara ini satu batalion. Bagaimana Das'ad? Hancurkan. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah meresponnya. Ya Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan doaku kali ini, aku memohon kepada Allah, rahmati mereka, berikan mereka hidayah. Mereka memperlakukanku seperti ini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa buat mereka. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anaknya nanti, cucunya nanti, generasi yang akan datang akan beriman kepadaku. Subhanallah. Berkat doa Rasulullah ini, apa bisa buktikan di Taif sekarang? Tidak satupun manusia yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda Nabi Yunus. Ketika berdakwah, berprasangka buruk, datang ke satu desa. Di satu desa tidak ada yang mengimani, tidak ada yang mempercayai Nabi Yunus. Kalau bahasanya di Makassar, hai, hancur memang tommi semua orang ini di kampung ini. Yunus alaihissalam meninggalkan lalu pergi naik perahu, meninggalkan tugasnya karena sangka buruk. Rasulullah tidak pernah. Itulah kenapa Rasulullah disebut rahmatan lil alamin dalam berdakwah. Bagaimana pula sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diusir dari Mekah, yang mengusirnya adalah keluarganya, pamannya sendiri. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, membentuk masyarakat Manadi. Setelah pasukannya gagah perkasa, setelah mendominasi penduduk Mekah pada saat itu di Madinah. Kita kenal dengan Fathul Makkah. Bukan pelepasan Mekah, tapi pembebasan. Dibebaskan dari penindasan, dibebaskan dari perbudakan. Rasulullah datang kepada rakyat Makkah pada saat itu. Rasulullah sampaikan pidatonya, ayuhan nas, wahai manusia, siapa yang berlindung dan masuk rumahnya Abu Sufyan, kami lindungi dan kami tidak akan ganggu kalian. Andai saja kita pada saat itu manusia biasa yang datang, bukan Rasulullah, sudah diusir dari kampung, dihina, beberapa kali hendak dibunuh. Lalu kita punya pasukan yang gagah perkasa datang ke kampung itu. Barangkali pidato kita, mana ini semua yang pernah menghina saya? Mana semua ini yang pernah mengusir saya? Mana ini mereka yang pernah menghina saya? Tunjukkan kepalamu semua. Tapi Rasulullah tidak, datang dengan membawa pesan yang rahmatan lil alamin. Maka saya heran, tentu kita heran, kalau ada yang merasa punya agama, apalagi mengangkat dirinya, profesinya sebagai da'i, tapi menghina, memaki, melecehkan, apalagi sampai menyebarkan kebencian. Tidak pernah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Belajar dari Al-Quran, kurang apa bejatnya Fir'aun, kurang apa maksiatnya Fir'aun, kurang apa hebatnya Nabi Musa dan Harun dalam berdakwah. Tapi ketika Allah perintahkan Musa untuk mendakwai Fir'aun, Allah tidak perintahkan, Musa, kau datang perangi Fir'aun. Musa, kau datang maki-maki Fir'aun. Tapi Allah perintahkan, Musa, kau datang dakwai Fir'aun dengan kalimat yang baik dan santun. Tentu heran. Ada orang baru belajar agama 2-3 bulan. Itu pun belajarnya melalui YouTube. Kita masih seagama. Kita masih sekiblat. Kita masih satu nabi. Kita masih sama rukun Islamnya. Sama rukun imannya. Mengkafir-kafirkan kita hanya karena beda manhaj, bahkan menghina sesamanya muslim hanya karena beda ustaz favoritnya. Di tengah-tengah keragaman ini, tidak mungkin Islam bisa sampai dan menyentuh hati kita.
apabila kita dakwakan tanpa meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang saya muliakan, pada akhirnya kita adalah pewaris para nabi. Kita adalah wakil-wakil Rasulullah dalam melanjutkan dakwah Islam di bumi Nusantara. Tidak mesti di mimbar, tidak mesti di channel YouTube, tidak mesti di masjid-masjid. Berdakwalah, minimal jadikan diri kita sebagai contoh. Jadikan diri kita untuk menjadi wakil menyebarkan agama kita. Tidak mungkin agama lain ingin membuka kitab dan hadis-hadis kita. Tapi agama lain, orang lain akan melihat Islam, siapa pribadi dan perlakuan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kekuatan kepada kita untuk menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izaizil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ant, fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang saya muliakan, mari sejenak kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tusik kulubana ba'da ishadaitana wa hablana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salah.